Halo guys, balik lagi di channel Racing Star. Sekarang kita pura-pura bengkel. Jadi tadi itu saya mau jalan-jalan, tapi di tengah jalan macet. Akhirnya bongkar sendiri, Valtar, ganti piston. Untung di RRT lengkap, jadi kalau ada apa-apa tinggal bongkar sendiri, copot sendiri, ganti sendiri, semua ada. Pasang ini. Dengan bongkar itu berapa pasang? Wow, segala ini. Oke, setelah tadi kita bongkar, kita colter, sekarang kita pasang. Jadi, iya, kalau yang udah pinter bengkel nggak usah nonton video ini. Ini buat yang nggak pinter-pinter amat. Jadi kalau masang piston jangan sampai kebalik ya, tanda panahnya harus ke bawah. Tanda senar gitar kene langsung ngetek to. Oh ya, oli sampingnya saya pakai Idemitsu. Pistonnya pakai Vim aja, kan nggak buat balap. Pakai ini cukup bagus. Terus oli pakai itu. Nah, kita lem perpaknya pakai lem ini, Permatek. Ini lem ajaib. Banyak yang pakai ini. Lemnya tipis-tipis saja, nggak usah banyak-banyak. Oh iya, nih asisten mekanik saya nih. Namanya Tador. Tador namanya. Micetnya namanya Alpin. Jadi kalau kalian pengen piece airnya kencang, jangan dibawa ke sini. Beli spare partnya aja di sini.
dah. Kuncinya itu harus buka itu. Jadi ini piston bekasnya nih. Saya nggak tahu kenapa kok bisa kayak gini. Mungkin oli sampingnya nggak lancar atau gimana. Nanti kita sekalian coba cek kok bisa sampai kayak gini. Saya matura. Saya pakai coil Yeset nih, sekalian kabel setan. Asen wire. Halo guys, udah beres nih. Sekarang nanti tinggal benernya mau nyeting, cuman cebongnya lagi nikah, nggak jadi nyeting ini.
Tak milih sing iki. Semuanya dijual, kalian mau milih yang mana? Tinggal WA di bawah ini aja. Semua normal. Mandiin bebek.